Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia sudah 10 kali datang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jokowi mengaku sangat mencintai Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi akan terus memeriksa dan memutuskan pekerjaan rumah yang belum selesai di NTT. Di hadapan warga, Jokowi memberikan perhatian lebih kepada wilayah NTT. Jokowi optimistis ia dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PR kita di NTT ini banyak. Nggak tahu saya mungkin bolak-balik lagi ke NTT terus. Ngecek, putusin. Dulu mungkin Presiden 5 tahun ke sini, sekali mungkin. Mungkin, saya kan nggak tahu. Katanya Pak Gub tadi bisik-bisik. Saya udah nggak tahu berapa kali saya ke sini. Berapa? Sudah 10 kali, Pak. 10 kali. Jauh loh ya, jangan dipikir Jakarta yang tadi itu dekat, jauh. Gak tahu saya kok. Bulat balik ke NTT, gak tahu saya. Begitu cintanya kepada NTT. Tapi kalau bolak-balik ke NTT dan tidak bisa menyelesaikan masalah, ya nggak usah ke sini kalau saya ngapain. Harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Brook.